suamiku besok sudah datang dari dinas luar negeri. Ini peralatan dapur harus lengkap. Supaya besok langsung masak itu anunya, makanan kesukaannya, telur mata batin, bukan mata sapi. Apa itu? Seperti suara cicak terjepit pinjaman online. Bunyi apa? La ilaha illallah. Apa kau kerja? Aku mengajar ke anak. La ilaha illallah. Penyakit itu penyakit. Seluruh angin dan debu-debu masuk itu ke saluran pernapasanmu. Ada apa lagi? Ini anak betul-betul sembar sekali dia bikin. Jangan dulu rusak moodnya mama, Tabe. Jangan buat mama bad mood. Ini besok bapak mau datang. Mama harus terjaga dengan baik supaya terlihat cantik dan elegan. Cie, si paling cantik dan elegan mau kedatangan suaminya. Kau belum tahu, waktu mama masih muda. Cantik sekali. Really? Itu alasan bapakmu tercrazy. Tergila-gila sama mama. Tidak bisa itu lepas bapakku dari mama. Cantik sekali mama itu waktu muda. Jadi mama sebutkan ya ciri-cirinya, karena mama jarang punya fotonya mama waktu muda. Itu kan waktu zaman itu belum kamera, belum terlalu canggih, belum terlalu banyak yang punya. Jadi waktu itu rambutnya mama panjang. Rambutnya mama panjang dulu. Sepanjang apa, mama? Panjangnya kira-kira seginjal. Seginjal. Orang mah bilang sepinggul, sebahu. Seginjal. Itulah istilahnya. Jadi mama itu rambutnya panjang, hitam, bersinar. Makeupnya juga mama itu cantik sekali. Masih mirip-mirip seperti ini, tapi versi lebih ininya, versi lebih mudanya. Makeup ala-ala digebukin tapi versi lebih mudanya ya, Mam. Maksud Lodge? Bercanda. Mam, ceritain dong pas mama pertama kali ketemu papa itu waktu muda kayak gimana. Aku penasaran, ini belum pernah diceritain ke aku kan? Cerita masa mudanya mama waktu pertama kali ketemu bapakmu. Dari mana ya waktu itu, bagaimana ya caranya? Iya, mama sudah ingat. Santai kali aja. Astagfirullah. Mama agak-agak salting ini kalau ingat. Karena sebenarnya mamamu dengan bapakmu dulu itu baku musuh. Musuh bebuyutan. Ala-ala benci jadi cinta. Drama Korea. I see. Terus? Begitulah, karena bapakmu itu menjengkelkan sekali. Masa di awal kita sekolah dia sudah menghujat mama? Jadi begini ceritanya. Dengar. Di sini mama adalah siswa pindahan dari kampung. Makanya segala sesuatunya belum terbiasa. Tapi karena jiwa mama memang petualang, tidak masalah lah. Di hari itu, hari pertama sekolah, mama semangat sekali. Lihat kondisi sekolahnya mama bagus, bertingkat. Terus kejadian lucu pun terjadi. Sorry. Tadi main basket, ternyata keranjang basketnya yang terbang. Dalam hati mama, ganteng sekali itu cowok. Ganteng, ini baru pertama masuk, ya? Sudah disambut sama cowok ganteng.
Baru pertama masuk, sudah ketemu dengan cowok ganteng. Oke, sip bro. Wow, sangat terlihat fresh dan mengagumkan. Pasti ini teman satu kelasku lebih ganteng lagi. Di sekolah ini banyak cowok ganteng. Tidak seperti di kampungku, muka toke blasteran kanguru. Tidak sabar pergi ke kelas. Kelas 10A. Oh, ini kelasnya. Hari-hariku pasti akan berjalan sangat baik di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi teman-temannya Mama ternyata. Membuatku sangat putus asa, Le. Ketika jam pelajaran sudah dimulai, ternyata ada yang terlambat. Permisi, Pak. Maaf, Pak. Baru datang. Soalnya telat bangun. Di pandangan pertama Mama melihat sosoknya, Mama langsung kagum sekali. Dia anaknya bersih, ganteng, meskipun kelihatan nakal memang sih. Biasa, Pak. Terbiasa libur. Makanya telat bangun. Jadi datangnya telat, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Boleh saya masuk? Di kelas ini ada satu cowok ganteng. Ketika dia lewat di dekatnya Mama, tiba-tiba... Mama langsung kaget karena dia langsung menyapa. Kamu mirip boneka ya? Dalam hati, nah kan. Baru pertama kali lihat sudah dibilang mirip boneka. Boneka jelangkung? Semua orang tertawa. Sorry. Mama jengkel sekali. Bapak kamu pawang hantu ya? Dia mulai lagi topik pembicaraan baru. Tapi kali ini kayaknya gombalannya serius sih. Kutanya nih. Bapak kamu pawang hantu? Kok tahu? Karena mukamu mirip jenglot penyok. Semua orang ketawain Mama lagi. Apa sih? Gak lucu. Tapi Mama tetap bersikap santai. Toh baru hari pertama kok. Apaan sih, oh? Gak jelas banget. Kan, bapakmu resek kan? Resek kan? Resek sekali itu bapakmu. Terus, pada saat itu, Mama sudah mulai kayak... Awalnya Mama memang kagum. Dia ganteng kan? Dia ganteng. Dia paling ganteng di situ. Karena yang lainnya, kayak jenglot crispy. Jenglot crispy. Nah, pada akhirnya Mama mulai ilfil sama dia. Siapa yang tidak ilfil kalau begitu? Di hari pertama sekolah dia langsung bikin malu-malu Mama. Makanya Mama berusaha abaikan. Mama tidak anggap dia ada. Karena dalam hati Mama itu sudah kayak seperti, please guys, jangan ganggu aku gitu. Jangan ganggu aku. Begitu. So cantik banget. Lanjut lagi dong, Mam. Gimana? Jadi, kelanjutan ceritanya seperti ini. Aduh, saya sudah terlambat ini. Sorry ya. Halo, Le. Maaf ya, saya terlambat. Sibuk sekali tadi di rumah. Saya juga terberak-berak. Kita belum kenalan ini secara resmi ya. Coba perkenalan. Halo semuanya, namaku Kuba. Kuba? Nama panjangnya apa? Kuda betina. Guys, kalau aku Mope. Oh, Mope. Nama panjangnya apa? Monyet perempuan. Kalau aku Embawa. Embawa? Nama panjangnya apa? Emot batu wanita. Jo. Apaan sih? Datang lagi dia. Halo girls, lagi apa nih? Boleh gabung? Bikin risihnya. Ayo, kita pindah tempat yuk. Yaudah yuk. Apa sih? Shhh.
Mau kemana? Kamu nanya, kamu nanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ini bukan urusan kamu. Sana pergi. Aku ramah. Nanti kamu akan kentut. Ramalanmu kenyataan. Puas. Dia semakin rajin gangguin mama. Setiap hari dia selalu cari gara-gara pokoknya. Ini sampai-sampai semua guru bilang ini anak berdua kayak orang pacaran. Padahal mama ini sudah di ujung rasa ilfil sekali lihat dia. Memang awalnya sempat mengaku dia ganteng, tapi sekarang pokoknya mama paling benci sama dia. Mama selalu berharap saya tidak punya interaksi sama dia, tapi dia selalu saja berusaha cari gara-gara. Kayak betul-betul mau mama smackdown itu dulu. Dari situ, mama terus digangguin sama bapakmu, Yol. Terus digangguin. Mama sebenarnya jengkel sekali, tapi entah mengapa dalam hati mungil mama itu kayak cenut-cenut sedikit. Hingga pada akhirnya suatu hari dia tidak masuk. Maksudnya bolos? Disinilah awal mula tragedi itu terjadi yang merenggut kecantikannya mama. Kenapa ya? Agak aneh tidak ada yang ganggu saya seharian. Kalau diganggu dia menyebalkan. Dia tidak mengganggu juga aneh. Cimau macam-macam sama kita. Mama saksikan dia dihajar sama berandalan. Itu kan? Ternyata itu kan dia. Dia bolos untuk tawuran. Lihat muka aku. Cepat bilang, aku minta maaf. Cepat! Kamu menyemburkan cigong. Hei, jangan, jangan, jangan. Kamu? Apaan sih? Mulutnya mama terbentur keras. Dia marah sekali dan hajar habis-habisan penjahat itu. Kamu tidak apa-apa? Untuk pertama kalinya, saya lihat ekspresinya bapakmu secemas itu. Oh, jadi dulu mukanya mama tidak seperti sekarang. Sebenarnya dulu mulutnya mama ini tidak bengkak. Cantik sekali, mungil-mungil. Cuma karena terbentur terlalu keras gara-gara preman itu, jadilah begini. Mana kalian berdua ini sering bikin mama bangomel. Tambah nganga ini mama, tambah bengkak. Tapi tetap cantik kok, Ma. Serius, tetap cantik. Buktinya papa mau kan? Papa cinta kan? Padahal kalau dipikir-pikir, papa itu cowok populer, ganteng juga, kaya juga. Terus milihnya mama. Buktinya apa? Kan? Cantik, Ma. Gak usah insecure. Tetap cantik kok. Tapi. Kelanjutannya gimana? Mama kan sudah nolong nih. Terus papa bilang apa? Waktu itu dia ajak nih mama ketemuan di suatu tempat di belakang sekolah, dekat gorong-gorong. Gak romantis banget, dekat gorong-gorong. Ceritanya gimana, Mam? Ada apa sih panggil-panggil ke sini? Makasih ya, waktu itu sudah menyelamatkan aku. La ilaha illallah, cuma bilang makasih harus kesini. Kenapa tidak di kelas saja? Tidak. Bukan cuma itu yang ingin aku sampaikan. Apaan tuh? Cepat bilang deh. Nanti kita terlambat ini. Sebenarnya, aku suka sama kamu. Apa? Jangan suka bercanda, Dej. Jangan suka bercanda seperti itu. Tidak. Ini bukan jahil, bukan bercanda. Aku benar-benar suka sama kamu. Lebih tepatnya, aku cinta sama kamu. Apa?
Jadi kamu suka sungguhan? Tapi kenapa? Kan banyak tuh perempuan cantik di sekolah ini yang suka sama kamu. Tidak. Bukan itu yang aku nilai dari kamu. Kamu sungguh wanita yang sangat istimewa di mataku. Istimewa? Seperti nasi goreng? Kamu tidak seperti kebanyakan wanita yang aku kenal. Kamu selalu bertingkah apa adanya. Kamu bahkan bisa kentut sembarangan. Bisa mengopil sembarangan dan memakannya. Lalu kamu bisa mengobok-obok comberan. Kamu bisa bersahabat dengan kecoa. Kamu bisa makan bakpao lewat hidung. Banyak pokoknya. Kamu sungguh sangat istimewa. Jadi, boleh kamu jadi pacar kamu? Bagaimana? Boleh? Mau deh. Mau. Yes. Yes. Kamu akan menjadi wanita satu-satunya di dunia yang mengisi hati. Sampai kapan? Aduh. Sudah dia bahas itu. Mama salti malu-malu juga sedikit ini. Aduh. Sudah. Walah. Ternyata kisah orang tuaku mirip banget film-film Korea. Intinya seperti itulah percintaan monyet di masa remaja. Mama mau siapkan dulu segala perlengkapan untuk menyambut kedatangannya bapakmu ya. Oh iya pak, iya. Oh jadi papa besok dijemput di bandara jam 8 pagi. Oke. Baik pak, baik. Have a safe flight ya pak. Waalaikumsalam, I love you. Kasih tau mama. Ma, cantiknya memang aku. Mama? Mama ngapain? Lagi latihan karaoke sambu bapakmu. Tadi marahin Tabe karena nyanyi di depan kipas. Ini malah dia ketangkep kayak gitu.